Assalamualaikum para sahabat, saya udah tadi istirahat makan ya, tapi udah kebetulan udah selesai makannya. Ada teriakan kawan kita nih, sahabat kita, ada temuan katanya. Nah ini dia yang besar nih, kristal nih. Alhamdulillah nih, tanahnya mega mendung nih ya, tanahnya mega mendung. Batu langka nih, batu yang sangat susah untuk kita dapat nih. Ya kan? Kita ambil ya. Jangan, enggak usah diambil. Ini kita ambil. Pelan-pelan. Aduh. Kita tarik. Mega mendung. Masih mega mendung. Kita doakan nih, jangan ada retak aja. Belakangnya putih. Ini kalau putih ini kulit aja deh, Pak Sahabat. Kok kulit nih. Piring saya nih mega mendung nih. Nah, iya betul nih tanah mega mendung nih ya. Tipis ya. Nah, sininya tipis, sininya tebal. Asal jangan ada kristal aja. Nah, ini garisnya nih, motifnya unik nih ya. Motifnya unik dia. Biasa kan berbentuk garis ya. Ini dia agak belok-belok gitu. Nah, alhamdulillah ini aliran sesat nih. Ini, nah, ini ada motif Sulaimannya di sini. Nah, ini berbentuk apa nih masing-masing ya. Nah, apa penafsirkannya. Beda orang, beda apa nih ya. Beda penafsiran. Dan alhamdulillah nih para sahabat temuan. Nah, tadi dia berak, saya dapat buliga para sahabat. Ini saya makan, dia dapat mega mendung nih ya. Ulur tarik ini ya. Satu ngisi, satu buang para sahabat. Tapi intinya enggak itu, intinya sama-sama dapat bagus. Pantas kita acungkan jempol nih para sahabat. Dan batunya lumayan nih. Lumayan bagus dan unik ya. Antik. Kita nyari lagi nih. Itulah, itu udah berapa lama kami bolak-balik sini. Kalau kita pikir secara logika ya. Enggak kayak sebenarnya enggak mungkin enggak kelihatan gitu, tapi terbukti di lokasi-lokasi ini juga kita dapat. Habis itu pun apa tuh namanya? Keadaan air lagi tidak apa ya, tidak naik, enggak ada kenaikan air yang apa. Tapi bisa dapat juga batu bagus, itu tergolong batu bagus tuh para sahabat, dan batu langka ya, batu langka unik dan antik tuh Sulaiman mega mendung. Saya mau tutup apa dulu ini, tutup apa namanya tas ya, tutup tas. Kalian ngopi dulu ya. Mungkin agak lama kalian situ ya, maklum maaf. Nah, nggak saya break juga karena takut untuk tekan-tekan. HP-nya agak nge-lag gitu dia. Jadi nggak saya tekan-tekan, biarin aja apa adanya ya. Tambah semangat lagi kita nih. Semangat udah habis makan. Semangat ada temuan. Alhamdulillah ya. Wajib kita syukuri. Ayo sekali lagi tuh temuan antik. Temuan antik. Antik dan unik tuh ya. Saya mau dapatnya kayak gitu yang berkulit, tapi belum dapat juga nih ya. Dan alhamdulillah ditemukan sahabat kita tuh sama juga. Kita berasa dapat juga, karena kita ikut senang juga gitu kan. Ada batu tuh besar. Pipa yang ambil ke tanam. Nah, kita nggak bawa pendongkel ya. Nggak bawa pendongkel. Kita udah agak-agak ke pinggir nih. Agak ke pinggir. Batu itu bisa di mana aja kalau kayak gini ya. Batu bisa di mana aja. Dan kita tidak berusaha, tidak berputus asa tuh mencarinya. Paling strike lagi. Bang. Bolak-balik strike. Mau ke lebus itu pula lagi dia. Sini bolak-balik strike dia. Melupakan segalanya. Besar nih, besar nih ya. Kalau ini besar nih, sahabat. Ini besar. Kita belum bongkar dulu ya. Kita basahi dulu sama air. Nah, ini besar nih, kristal. Kita belum tahu batu apa nih. Belum kusenggol apa-apa. Agak keunguan ya.
Ini lavender terong, atau kayak terong, mana? Terong. Nah, batu terong udah langka ya. Pastinya full body kristal nih, agak-agak terong gitu ya. Kita doakan. Ih, besar ini. Kita doakan kuat nih, besar ya. Agak-agak ungu-ungu gitu nih warnanya. Ih. Ada lumut. Ada lumut. Ada lumut, ada terongnya, terong nih. Lavender nih. Nah, dulu kita sering temukan batu lavender tuh ya, model yang memang lavender besar gitu seperti ini. Nanti dia warna lavendernya cerah. Tapi itu dulu tuh para sahabat, kita cerita dulu. Dan sangat langka itu sekarang. Jarang sekali kita temukan. Oh iya nih. Agak-agak ungu gitu ya. Tapi kok di sini gambaran lumutnya nih para sahabat. Batu lumut. Dia ada warna ungu-ungunya nih ya. Nah, ini ada seperti geligianya juga, sini ada oren-oren agak-agak coklat nih. Mau kita pecah berani. Ini apa nih? Ini rebung. Ini mata rebung. Ini. Oh, bukan. Pecah ya. Pikir aku mata rebung, enggak usah. Pecahin. Kalau batu aku kok pecah nih. Kalau batu ke enggak tahu. Tidak salahin aku pula nanti kok. Gerak-gerak ini pecahin nih. Oh, bagus. Kalau aku percaya itu masih karena belum jelas ya. Tengok posisinya. Pinggirannya lah. Kalau jelas enggak, kalau jelas enggak berani kita pecah itu. Hati kita. Takut nanti kena serpihan. Udah pindah. Wis. Kecubung yang mudah kali kan. Kecubung mudah kali. Kotor. Ungu, agak ungu mana ya? Ini ada pecah ya. Di sini mudah. Tanah cempaka ini enggak? Enggak kecubung itu. Kecubung? Ini warnanya nih para sahabat ya. Agak-agak sedikit ungu, agak sedikit megamendung gitu dia. Pokoknya sedikit-sedikit lah nih para sahabat. Nah, kalau dari sini ada lumut, ada lumutnya. Ada seperti jenis lumut. Enggak bisa dibawa pulang katanya para sahabat. Kita doakan tidak ada temuan lagi ya. Yang dahsyat, makin kemari makin banyak strike nih sahabat. Makin karena batunya terang Win, walau hujannya tuh kan bersihin batu di darat ya. Batu baru memang nggak ada, batu lama yang nggak nampak jadi nampak kalau kayak ini deh. Saya yang belum tadi dari tadi belum dapatnya habis makan, mandi keringat yang udah nih kita. Habis makan langsung bergerak kita nih, nggak ada tempo jeda. Merokok pun belum, is. Apa pun belum saya. Habis makan. Menu wajib 4 sehat 5 sempurnanya belum nih para sahabat. Lupa saya, lupa. Menu keasikan. Keasikan dan penasaran pastinya ya. Itulah keseruan bolang kita. Udah dapat satu. Yang lumayan kita udah semangat lagi, bangkit lagi dia. Semangatnya tuh. Macam tumbuh lagi ya. Keadaan seperti ini memang tampak batu dia bersih ya, karena mencuci permukaan di apa itu daratannya. Kalau tepian mungkin batunya sedikit berubah, tapi kok di agak darat dia bersih. Hujan sikit, ada nanti mengikis apa namanya itulah, mau bilang apa kita tadi. Oke, pasir dan tanah ya. Nah, ini giok sungai ini para sahabat, hijau. Nah, seperti ini kan giok nih ya. Kok kami dulu giok sabun nih. Atau giok sungai, enggak kita ambil nih. Kasih nampak aja. Nah, kita tinggalkan. Oh, kalau di Aceh terkenal gioknya ya, itu bagian daerah pegunungan para sahabat. Nagan Raya, tapi jujur aja kita pun belum pernah ke sana. Ya, enggak tahu jadi lokasinya kita gambarkan kayak mana. Tapi katanya itu daerah pegunungan dari video berita yang menyebar ya. Nah, ini ada batu ketanam, batu merah-merah. Kayak mana ini warnanya. Ini kita langsung tinggalkan ya. Ini jasper para sahabat, jasper merah-merah cerah ya kan? Merah-merah cerah. Saya masih berkeringat nih para sahabat ya. Habis makan langsung jalan. Habis makan langsung bergerak. Memang terlalu semangat cari batu ini ya. Alhamdulillah ada temuan.
sini kita sudahi saja. Kami bukan siapa-siapa. Dan tak kami tidak apa-apa, semuanya akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.